Halo, selamat datang di channel Komangas Mataram, channel yang membagikan tutorial cara servis kompor gas dan elektronik. Bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman selalu menerima notifikasi seputar cara servis elektronik dan kompor gas. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman kita, Mas Komang, ini kompor sudah saya bersihin, sudah saya servis, kok masih kecil nyalanya. Nah ini teman-teman ada triknya, itu 0 rupiah tanpa dibongkar teman-teman. Jadi ada caranya seperti gimana. Nah ini kompornya teman-teman, jadi ini nyalanya kurang besar. Nah triknya gimana Mas Komang? Nggak usah bingung, teman-teman cek bagian regulator. Nah di sini dilihat, di sini ada segelnya teman-teman buka. Setelah segel dibuka, teman-teman lihat di sini ada namanya membran. Jadi ini setelan membrannya, ada ini ada lubangnya. Ini teman-teman ambil obeng main, teman-teman putar ke kanan searah jarum jam. Nah teman-teman putar sambil lihat api kompornya. Ya ini kompornya sudah besar teman-teman. Jadi teman-teman putar kalau sudah besar sudah cukup. Jangan sampai los ke bawah, nanti kalau teman-teman putar terus sampai ke bawah apinya terlalu besar. Dan ini bisa membrannya bisa jatuh ke bawah dan nyangkut teman-teman. Jadi itu triknya teman-teman, simple, cukup teman-teman putar membran bagian regulatornya, nanti api kompornya langsung besar seperti ini teman-teman. Jadi itu triknya teman-teman, tanpa modal. Jadi buat teman-teman yang ada kompornya kecil, mau yang 2 tungku atau yang 1 tungku, triknya cukup ini di setel teman-teman. Tinggal putar ke kanan searah jarum jam sampai apinya besar. Kalau sudah besar cukup, tinggal teman-teman pasang lagi segelnya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share. Sekian, terima kasih.